Salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Ahmad Faizal Azumu tidak menjangka digulingkan sebagai menteri besar. Ahmad Faizal Azumu mengakui beliau sebelum ini tidak menjangka akan digulingkan dengan UMNO memainkan peranan utama. Dalam wawancara yang dipetik bersama Astro Awani, Faizal mengatakan bahwa beliau selalu bertemu pemimpin UMNO tetapi tidak menjangka akan digulingkan. Azumu berkata, kami selalu berjumpa dalam perjumpaan Exco, tapi tidak pernah menjangkakan hal ini akan berlaku. Beliau berkata, hasil percaturan dibuat untuk menepikannya. Faizal digulingkan di Dewan Undangan Negeri Perak pada hari kemarin dengan undi 48 menolak, manakala 10 menyokong beliau. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.